Salam Nusantara. Saya Bang Malivo, si Gondrong Borneo. Hadir kembali untuk melawan. Melawan ketidakadilan. Melawan penentang-penentang kebaikan. Dan saya akan hadir di setiap sudut-sudut di saat Anda memerlukannya. Saya siap hadir demi hal-hal yang positif. Akhir-akhir ini banyak yang mengadopsi video Bang Malipo si Gondrong Borneo dan video Mbah Kimbal. Tetapi saya sangat bersyukur jika semua hal itu adalah demi hal-hal yang positif, demi hal-hal kemajuan bangsa dan negara, demi kebaikan karakter-karakter putra-putri Indonesia ini. Kita bangun terus karakter yang baik. Teruntuk Mbah Kimbal, saya si Gondrong Borneo telah menerima tantangan Mbah Kimbal. Dan sekarang saya tahu dan mengenal Mbah Kimbal. Saya akan tetap mendukung Mbah Kimbal, memperjuangkan hal-hal yang positif, memperjuangkan dan berbuat kebaikan untuk negara dan bangsa ini terlepas daripada kepentingan-kepentingan pribadi. Karena kita mau semua damai dalam budaya Nusantara. Saya Bang Malipo, si Gondrong Borneo, sangat menaruh hormat kepada seluruh rakyat Indonesia. Marilah kita menjaga kedamaian. Mari kita membangun karakter kita untuk memberikan sisi positif yang terbaik buat negara ini. Apapun status kalian, apapun status saya, tanggalkan segala kepentingan pribadi. Tanggalkan dulu status-status kalau memberikan statement, supaya kita tidak terpancing dengan hal-hal yang egois dan emosional. Saya si Gondrong Borneo mengajak seluruh unsur, seluruh elemen, menghargai ranah-ranah orang lain, menghargai privasi-privasi orang lain. Jadi si Gondrong Borneo siap melawan para penentang-penentang Mbah Kimbal. Jika Mbah Kimbal memberikan hal-hal yang positif, saya melawan. Hargai seluruh bangsa, hargai seluruh rakyat, hargai seluruh budaya, dan hargai seluruh profesi. Jangan kita campuri yang bukan ranah kita. Itu pesan dari saya. Saya mengajak semua saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, mari kita saling mengerti. Mari kita saling mendukung. Kedamaian adalah hal yang sakral yang harus kita jaga. Kita jaga pikiran kita, kita jaga lisan kita, kita jaga perbuatan kita. Jadilah orang manusia yang menjadi obat buat orang lain, bukan menjadi racun buat orang lain. Saya mengajak kita semua untuk berpikir jernih, memberikan pendapat-pendapat yang baik, memberikan kritik-kritik yang membangun. Apabila hal itu bagus, kita dukung. Tidak perlu dipuji, tapi kita dukung. Apabila itu kita tahu kurang baik, kita perbaiki. Kita berikan kritik yang santun, tetapi jangan pernah direndahkan. Bagus kita dukung, tidak perlu dipuji. Kurang baik kita perbaiki, tidak perlu direndahkan. Jadi saya mengajak semua kita untuk membangun karakter, supaya kita hidup bermanfaat. Omongan kita bermanfaat. Perbuatan hidup kita bermanfaat untuk banyak orang dan negara. Jadi sekali lagi,
Saya melawan penentang-penentang Mbah Gimbal. Selama itu, Mbah Gimbal menyebarkan kebaikan. Terima kasih semua saudaraku. Salam santun dari saya, Bang Malipo, si Gondrong Borneo. Salam budaya, salam Nusantara.